Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan dua mobil serta enam sepeda motor terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 8 orang mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sekali lakane, ya Allah. Ya Allah. Beginilah suasana laka lantas beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terjadi di Jalan Bayor Kusen, kawasan Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah korban laka tergeletak di jalan dan mendapatkan pertolongan dari polisi dan warga sekitar, terekam video amatir milik warga. 8 korban laka mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus kurang berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Kendaraan KBM ada 2, Stream sama Avanza. Untuk kendaraan roda 2 ada 6. Karambol atau gimana? Bukan, karena tabrakannya langsung dari, karena streamnya itu kurang konsentrasi, jadi nabrak mobil Avanza, habis itu melaju ke belakangnya. Kasus laka beruntun ini ditangani Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.